Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau ngajakin kalian makan nasi kebuli yang enak banget. Awalnya si bapaknya jualan pakai gerobak, sekarang udah ada tempatnya. Oke, pengen tahu kan gimana rasanya? Yuk, ikutin. Oke guys, ini makanannya udah datang. Yang hari ini kita pesen nasi kebuli sama daging kambing. Daging kambingnya itu benar-benar enak banget guys. Jadi benar-benar empuk. Ini tuh langganan kita banget. Jadi kalian harus wajib coba nasi kebuli ini. Dan harganya itu murah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kasih acar juga guys. Dagingnya beneran empuk banget karena pakai kambing muda. Rasanya juga khas banget, khas ala-ala Arab gitu guys. Nih masih ada apa, kayu manisnya guys, jadi kerasa banget nih kayu manisnya nih, harumnya itu enak banget. Buat kalian yang suka pedas bisa tambah sambal. Warnanya khas banget guys, kuning-kuning gitu. Kalau nasi kebuli, nasinya nasi biasa. Kalau nasi biryani biasanya panjang-panjang. Biasanya si bapak suka kadang jual nasi biryani kalau ada yang mesen. Jadi kalau sekarang lagi nggak ada yang mesen nasi biryani, jadi hanya nasi kebuli aja guys. Tergantung sih kalian untuk hitungan pas datang ke sini, pas ada nasi biryani kalian bisa langsung makan pesan nasi biryani. Sambelnya pedas banget guys, pakai rawit merah. Hmm.
ada nanas, timun sama wortel. Seger banget. Buat kalian yang suka kerupuk, juga bisa pakai kerupuk nih. Kerupuknya gede banget. Udah nyobain nasi biryani di banyak tempat, cuman ini yang paling enak dan benar-benar khas banget. Nasi, udah nyobain nasi kebuli, nasi biryani, cuman di sini doang yang enak. Dan ini bisa kalian order via GoFood juga loh. Big porsi guys, ini benar-benar banyak banget isinya. Jadi puas banget kalian makan di sini. Rasanya tuh ada rempah-rempah khasnya gitu guys, dan lebih dominan ke kayu manis guys. Jadi harum banget. Porsinya banyak banget dan usus aku lagi kecil guys. Lagi gak pengen banyak makan. Jadi tempatnya tuh kayak kantin gitu. Nah, dulu bapaknya jualan sendiri. Belum ada kantin ini. Jualannya pakai gerobak. Dan bukannya itu dari pagi, jadi buat sarapan gitu guys. Sampai siang, sampai habisnya. Jadi bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 8 malam. Dan itu posisi tepatnya tuh ada di Jalan Merak. Kita lewat dari Ahmad Yani dulu nih, masuk ke Jalan Merak. Gak jauh dari Badan Pertanahan Nasional itu kalian udah ketemu tuh banyak kantin-kantin. Ada lemak-lemak kambingnya juga guys. Full lemak. Ini tuh nasinya benar-benar gurih banget. Beda dari yang lain. Dagingnya juga banyak banget. Dan itu dagingnya super empuk. Thank you.
Alhamdulillah habis guys. Hebat banget. Buat kalian yang suka cari kuliner Bogor, jangan lupa mampir di Nasi Kebuli Bukari. Tepatnya itu di Jalan Merak, depan rumah yang paling gede tuh. Depan rumah yang paling gede di sini nih. Masuk aja dari gang yang Badan Pertanahan Nasional. Kalian pasti gampang banget nemuinnya. Letaknya ada di sebelah kanan kalau dari Ahmad Yani. So, jangan sampai kalian gak nyoba, karena kalian pasti nyesel kalau gak tahu Nasi Kebuli ini. Dan harganya itu super-super murah, cuman 20 ribuan aja. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat kalian, jangan lupa tonton sampai habis, jangan lupa subscribe aku, dan klik like, comment, dan share juga ya. Thank you, assalamualaikum.